Orang bisa berselawat atau tidak itu juga pilihan Allah. Dan itu juga ada tanda cinta di dalam hatinya. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, Allah akan giring lesannya untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, jangan dijawab. Berapa kali Anda sehari baca salat untuk Rasulullah? Jangan dijawab. Urusannya adalah urusanmu dengan Rasulullah. Jangan hanya mengaku cinta Nabi. Berapa kali Anda membaca salawat? Teman Anda bisa 1000 kali, Anda berapa kali? Teman Anda bisa 5000 kali, Anda berapa kali? Jamnya sama, sehari 24 jam. Tapi kenapa Anda tidak bisa membaca? Jangan-jangan Anda tidak punya cinta ke Rasulullah. Ini yang pertama. Pastikan lihat salawat setiap saat. Beli tasbih. Agar Anda tidak lupa. Atau tasbih pencetan, cetak-cetak-cetak. Biasakan dengan Nabi dikit-dikit salawat. Ini masalah salawat saja. Karunia Allah, orang bisa bersalawat itu pilihan Allah. Kalau Allah tidak sayang, tidak bisa bersalawat dia. Tidak bisa, mahal salawat itu tidak akan diizinkan oleh Allah bersalawat kecuali kekasih Allah. Kekasih pecinta Nabi Muhammad, maka saat ini salawat. Anda pastikan, berapa kali Anda salawat? Pulang ke rumah hari ini harus ada amal.